Assalamualaikum teman-teman, jadi kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian cara menghilangkan iklan di HP Xiaomi karena iklannya sangat mengganggu banget ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Di sini yang pertama kita buka dulu setelan atau pengaturan. Setelah itu kalian bisa scroll ke bawah. Kalian bisa klik yang sandi dan keamanan. Kalian bisa scroll lagi ke bawah, ada otorisasi, kalian tinggal klik aja. Nah, MSA ini kalian tinggal nonaktifkan. Kalian tinggal pilih cabut aja. Terus kalian bisa scroll lagi ke bawah. Di sini ada get apps. Kalian bisa nonaktifkan juga, tinggal tunggu sebentar. Dan pilih cabut lagi. Masih di otorisasi dan keamanan. Kalian bisa pilih privacy ya teman-teman. Nah yang ini. Setelah itu kalian bisa scroll ke bawah. Di sini kalian bisa pilih layanan iklan. Dan kalian bisa nonaktifkan. Nah selanjutnya ada beberapa aplikasi bawaan dari HP Xiaomi yang harus kita matikan iklannya. Kita pilih unduhan dulu. Pilih titik 3 di atas dan pilih setelan. Setelah itu kalian bisa matikan konten rekomendasinya. Kalian tinggal pilih OK. Lanjut ke aplikasi musiknya. Kita tinggal klik aja. Dan kalian bisa pilih garis 3 yang ada di atas. Setelah itu kalian bisa pilih setelan. Pilih setelan lanjutan. Setelah itu kalian bisa matikan yang rekomendasi lagi. Tinggal scroll ke bawah. Nah yang ini. Tinggal nonaktifkan lagi ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke aplikasi tema. Nah kalian pilih yang akun ini. Pilih setelan. Dan kalian bisa matikan lagi rekomendasi iklannya. Nah kalian tinggal klik aja yang ini. Kita lanjut lagi ke Mi Browser. Kalian tinggal klik aja. Terus kalian bisa pilih lagi yang akun. Pilih setelan yang ada di atas. Nah yang ini ya teman-teman. Kalau misalkan udah, kalian bisa scroll aja ke bawah. Kalian pilih lagi yang privacy dan keamanan. Setelah itu kalian bisa scroll ke bawah. Kalian nonaktifkan yang ini ya teman-teman. Oke langsung aja kita buka file manager. Dan kalian bisa pilih garis 3 yang ada di atas ini. Setelah itu kalian bisa pilih setelan. Terus kalian pilih tentang. Nanti rekomendasinya kalian tinggal matiin aja. Masih di file manager, kalian bisa install aja aplikasi apapun itu yang ada di handphone kalian. Nah, di sini aku contohin ini ya, teman-teman. Kita coba install dulu. Kalau misalkan tampilannya udah seperti ini, itu kalian bisa pilih pengaturan yang ada di atas. Dan kalian bisa nonaktifkan terima rekomendasinya. Nanti aplikasi yang kalian install tinggal uninstall lagi aja ya teman-teman. Oke kita langsung aja lanjut ke aplikasi Mi Video. Di sini kalian bisa pilih lagi yang titik 3 di atas dan kalian bisa pilih setelan. Setelah itu yang rekomendasinya kalian bisa nonaktifkan lagi. Lanjut kita bisa pilih keamanan. Di sini kalian tinggal pilih aja setelan yang ada di atas. Nah yang ini ya teman-teman. Setelah itu kalian bisa cari terima rekomendasi. Di sini kalian tinggal nonaktifkan aja ya teman-teman. Nah yang terakhir ini kalian tinggal pilih yang bersihkan. Kalian tinggal klik aja. Setelah itu kalian bisa pilih setelan yang ada di atas. Dan kalian bisa cari yang rekomendasi. Ini kalian tinggal nonaktifkan lagi ya teman-teman. Jadi kayak gitu ya teman-teman caranya untuk meminimalisir iklan di HP Xiaomi. Segitu dulu tutorial dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you the next video. Bye-bye.